Jodar Taksim mengawal, mengemudi perlawanan. Akhir Rashid untuk pasukan JDT. Daripada sebelah kiri membebaskan diri, cuba masuk. Tolakan ke tengah. Syami memiliki ruang. Apakah satu percubaan daripada Syami? Oh, cantik! Belum sempat saya habiskan ayat. Syami sudah pun melakukan jaringan. Mereka mempertontonkan bola sepak. Hector Bidoglio. Satu pertunjukan bola sepak aras tinggi. Dengan intensiti yang dipertontonkan Syami. Lihat bagaimana. Satu lencongan jauh ke belakang. Dikawal oleh Syami dan satu percubaan tepat ke sebelah kanan. Mereka belum mahu berhenti. Satu percubaan yang cukup baik daripada Syami. Lihat bagaimana bola itu dihantar dengan cukup-cukup tepat ke sasaran. Syami sempat melihat dan pukat bergegar menandakan jaringan keempat untuk pasukan Johor Darul Taksim. 40 minit